saya Raye yang akan nemenin kalian selama 10 menit ke depan dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia eksklusif di Tokopedia Play. Dalam episode kali ini kita bakal ngebahas soal produk lokal seputar Moms and Baby. Buat para new moms yang lagi cari gendongan atau baju bayi ataupun toppers yang lagi cari referensi untuk hadiah ke teman atau saudara yang sudah berkeluarga, pas banget kita bakal ngobrol langsung sama owner dari Moy dan juga Hey Baby. Dan ada promo spesial loh dari Tokopedia. Saya Bangga Buatan Indonesia. Brand pertama yang akan kita bahas adalah Moy, produk Moms and Baby yang terkenal banget sama desainnya yang otentik. Dan ini didesain langsung loh sama ownernya. Untuk bahas lebih detail dan lebih seru, kita udah ada di kantornya Moy. Langsung aja yuk kita ngobrol sama ownernya. Hai Kak Sharon. Hai Rai. Pagi. Apa kabar? Baik, kamu gimana? Baik juga dong. Kayaknya lagi sibuk mendesain ya? Iya nih, lagi siapin untuk desain yang produk berikutnya. Ah, kalau gitu kenalin diri dulu dong sama Toppers. Hai Toppers, saya Sharon. Saya seorang graphic designer dan saya mendirikan Moy sejak tahun 2015. Wah, Toppers berarti beruntung banget ya. Bisa langsung lihat produk-produknya Moy, dikenalin sama ownernya langsung. Oke, ini kan Toppers di rumah mungkin beberapa belum tahu ya. Moy itu apa sih? Boleh dong Kak dijelasin sedikit. Ya, jadi Moy itu merupakan brand lokal kebutuhan Moms and Baby yang semua patternnya itu benar-benar kami create sendiri dari awal gitu. Sehingga dipastikan nggak akan pasaran sama sekali dan bersifat personal. Oke Kak, berarti selain desainnya, keunggulan dari Moy ini apa lagi sih? Adalah semua proses pembuatan produknya tuh kita tangani sendiri. Dari contohnya untuk pembuatan desainnya, pemilihan bahan, proses printing kainnya pun kami lakukan sendiri. Selain itu, kita juga pernah berkolaborasi dengan ilustrator Indonesia seperti Ines Tiara dan Sarah Amijo untuk pembuatan proses desainnya. Jadi ini tuh contoh-contoh kolaborasinya. Ini dengan yang Sarah, ini dengan yang Ines. Setiap ilustrator tuh punya ciri khas sendiri yang kita ciri khasnya itu tidak kita ganti sama sekali. Emang kualitasnya tuh nyaman, lembut juga ya kayak? Iya, karena proses yang tadi saya bilang itu, proses pemilihan bahannya pun kita lakukan sendiri. Aduh, aku sih bangga banget ya. Ternyata produk yang sebagus ini adalah hasil dari anak bangsa. Kak, untuk bahannya sendiri nih, ada pemilihan khusus nggak sih? Oke, jadi untuk bahan-bahan yang mau dipakai ini sudah pasti nyaman, aman, halus untuk bayi. Coba deh kamu pegang. Kira-kira gimana? Oh iya. Bahan baku kain yang kita pakai ini kita sudah pesan khusus dari pabrik. Yang biasanya pabrik sudah ada standarisasi sendirinya. Selain itu, contohnya nih untuk produk bedong. Kalau produk bedong ini sudah kita daftar sesuai dengan syarat SNI. SNI itu sudah pasti kain dan tintanya itu aman untuk bayi. Wah, terjamin berarti Toppers. Jadi kalau misalnya Toppers pengen dapetin produk-produk dari Moy ini, bisa langsung aja klik tombol etalase di bawah ya. Tapi bisa nggak sih Kak di-share gitu ya tips and trick penggunaan salah satu nih produk yang paling laris di Moy? Okay, yaitu aman. Adalah ini nih Kak. Ini gendongan kaos ya Kak ya? Iya betul. Geos biasanya sebutnya, gendongan anti ribet namanya. Kenapa anti ribet? Karena ya gampang dibawa-bawa. Contohnya seperti ini nih. Jadi kepalanya itu memang harus didekap. Jadi pastikan leher sama kepalanya itu ditopang. Oh. Karena lehernya mereka kan masih kurang kuat. Untuk produk ini kita lagi promo 50% eksklusif di Tokopedia. Wah, Toppers. Ayo buruan promo nih ini ya, Geos gendongan kaos lagi diskon 50%. Langsung aja cek etalase di bawah ini untuk dapetin gendongan kaos. Kalau tadi Geos gendongan kaos, ini nih produk dari Mo yang satu ini aku sering banget lihat di mana-mana. Ini tuh selimut tapi multifungsi ya, Kak? Betul, ini selimut ini salah satu produk terlaris dan produk pertamanya Moy. Kita desain ini dua bahan bolak-balik, depannya printing, belakangnya fleece. Jadi memang multifungsi seperti yang kamu bilang. Jadi selimut ini bisa dijadikan selimut tidur maupun selimut travel. Oh iya, untuk selimut ini ada promo juga loh, 50% eksklusif di Tokopedia. Kak, untuk Moy rencana kedepannya apa nih? Apakah akan launching produk baru gitu? Oke, jadi produk yang lagi kita kembangkan itu produk kategori apparel. Nanti bakal range-nya dari baby sampai ke toddler. Selain itu, aku juga mau info kalau misalkan produkmu itu sebenarnya sudah mulai ekspor ke negara lain. Contohnya Singapura, Malaysia, dan Filipina. Aku juga hopefully pengennya brand Moy itu menjadi one-stop shopping kebutuhan ibu dan anak. Keren banget, Toppers. Kalau kayak gini sih ya, bangga banget buatan Indonesia. Toppers, jangan sampai kehabisan ya produk-produk dari Moy beserta promo-promo menarik yang ada
di etalase di bawah ini. Langsung aja cek sekarang. Dan aku mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Sharon udah ngundang aku kesini kantornya Moy. Kita sama-sama gak sabar ya Toppers ya, untuk dapetin produk-produk dari Moy yang kualitasnya oke, bahannya lembut, desainnya kece, dan paling penting gak pasaran. Makasih ya Kak Sharon. Thank you juga Re udah datang berkunjung ke Moy. Nah Toppers, abis ini jangan kemana-mana dulu, kita bakal bahas satu brand lagi seputar Moms and Baby yang gak kalah keren dalam gerakan Bangga Buatan Indonesia eksklusif di Tokopedia Play. Toppers, sekarang kita udah ada di kantornya Hey Baby, brand kedua yang akan kita bahas di episode kali ini. Hey Baby adalah brand yang ngejual pakaian-pakaian bayi dan yang terkenal adalah jumpernya. Nih, lihat, gemes-gemes ya. Duh, ini sih lucu banget. Dan ini adalah salah satu produk unggulan dari Hey Baby. Tapi gak cuma ini aja, masih banyak produk yang lain. Jadi langsung aja yuk kita ngobrol sama ownernya. Ini nih Toppers, salah satu owner dari Hey Baby. Yuk kita kenalan. Halo, gue Rocky, salah satu founder dari Hey Baby. Mas Rocky, ini kan Toppers beberapa di rumah masih ada yang belum tahu soal Hey Baby. Ceritain dong soal Hey Baby itu seperti apa dan kenapa Mas Rocky pengen bikin produk seperti ini. Jadi Hey Baby ini adalah salah satu brand pakaian bayi lokal yang kita udah mulai sejak tahun 2015. Aku tuh tadi lihat di depan baju lucu-lucu banget, Mas. Sebenarnya kenapa sih Mas Raki pengen bikin baju bayi? Awalnya kita bertiga brainstorming, mau jual barang apa nih? Nah, setelah kita riset, kita lihat pakaian-pakaian bayi di Indonesia ini kayaknya desainnya gitu-gitu doang dan bosen gitu ngeliatnya. Nah, kenapa kita nggak coba bikin pakaian bayi dengan desain yang fresh dan unik? Wah, gitu. Aku nggak sabar pengen lihat. Ya udah, yuk langsung aja kita jalan-jalan ke atas. Seru banget Toppers. Diajak keliling-keliling di kantornya Hey Baby. Sambil lihat produk-produknya, sambil juga ya klik etalase di bawah ini untuk lihat produk-produk dari Hey Baby. Mas Roy kasih tau dong, Hey Baby ini tuh jual produk apa aja sih? Jadi awalnya kita cuma ada jumper printing dan ternyata itu booming banget. Nah sekarang kita punya berbagai macam produk, ada topi, ada kaos kaki, ada hoodie, ada jaket, dan lain-lain. Terus baju-baju yang diproduksi di Hey Baby itu untuk umur berapa aja sih, Mas? Kita range-nya dari newborn sampai umur 3 tahun. Mas Rocky, ini aku mau nanya nih soal inspirasi desainnya baju-baju Hey Baby. Itu tuh dapat dari mana sih? Kita banyak terinspirasi dari pop culture Indonesia tahun 90-an. Mm-hmm. Dan juga kita tetap ikutin trend fashion terkini sih. Selain itu, kita juga ada nih baju bestseller dari Hey Baby, baju koko. Wah, ini pas banget ya buat hari-hari spesial. Ada promonya gak nih? Ada, lagi ada diskon 30% hanya di Tokopedia. 30% Toppers, langsung aja daripada kehabisan, klik tombol etalase di bawah ya. Kalau misalnya ada Toppers yang lebih suka polos-polos gitu Mas Rocky, ada gak? Nah, ini produk baru dari kita, hoodie lengan pendek. Oh, ini baru ya, ada diskon juga? Ada, diskon 10% hanya di Tokopedia. Nah, Mas Rocky, ini kan kita tinggal di Indonesia, iklimnya tropis, panas. Ada nggak sih tips and trick untuk milih bahan baju bayi? Ada dong, Re. Nih, coba kamu pegang nih bahannya. Oh, ini mah adem ya. Jadi ini terbuat dari katun bambu, bahannya sangat lembut, menyerap keringat, adem banget buat dipakai sama bayi. Yang ngebedain produk Hey Baby ini sama produk-produk lain tuh apa sih? Jadi kita selalu punya desain-desain yang unik dan fresh tuh ibaratnya seperti kayak streetwear ya, baju bayi gitu. Dan juga bahan-bahan yang kita pilih tuh semuanya dari lokal, penjahitnya juga lokal, konveksinya kita ada di Jakarta dan di Bandung. Jadi produk-produk kita tuh sebenarnya kualitasnya nggak kalah dengan produk-produk impor. Ini nih, bukti kalau produk lokal nggak kalah keren sama produk luar. Malah lebih bagus ya Mas ya? Bener banget Re, makanya kita harus bangga buatan Indonesia. Tuh, Toppers, udah produknya lucu-lucu, kualitasnya oke lagi. Dan yang paling gak boleh ketinggalan adalah promonya. Lagi ada diskon 30% untuk baju koko, dan ada diskon 10% untuk new arrival. Dan kalau misalnya Toppers mampir ke store-nya Hey Baby, lagi ada cashback store-wide. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja sekarang klik etalase di bawah, karena promonya hanya saat live ini berlangsung.
Gimana Toppers? Udah puas belum lihat dua brand lokal yang ada di Tokopedia? Jangan lupa ya untuk klik etalase di bawah ini untuk dapetin promo-promo yang ada. Saya Raye, pamit undur diri. Sampai ketemu di Gerakan Bangga Buatan Indonesia eksklusif di Tokopedia Play. Episode selanjutnya.